Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki dinamo Atau motor mesin cuci merek Sharp ya Dan masalahnya adalah tidak berfungsi alias gak bisa nyala lagi Langkah awal yang sederhana adalah memastikan bahwa kabel pendek ini tidak ada yang putus ya teman-teman ya Kita buka isolasi tahan panasnya agar supaya testernya itu atau multitesternya itu bisa menjangkau dengan baik ya teman-teman ya dan kita akan continuity kabel-kabel ini ya teman-temannya kabel warna hitam biru dan merah ya teman-teman ya kita ukur satu demi satu untuk memastikan ini tidak putus saya akan buka tali yang melilit di gulungan teman-teman agar saya bisa leluasa untuk memeriksa sambungan kabel yang ada di dalam situ sekalian ngecek si kring atau fuse Dan seperti ini ya teman-teman ya. Ini si kringnya, fuse Dan ini nggak putus ya teman-teman. Ini bagus-bagus saja -bagus fiusnya ini. Si kring ini bagus teman-teman. Tapi saya nggak mau pakai karena saya nggak mau apa namanya itu saya nggak mau rusak dua kali ya jadi saya langsungkan aja kalau memang terbakar ya terbakarlah karena memang ini punya sendiri gitu. Setelah saya teliti dengan seksama, saya menemukan kabel gulungan ini putus ya. Dan ini akan saya sambung ya. Perlu saya informasikan teman-teman bahwa kabel gulungan ini itu bukan dari tembaga ya, tapi dari aluminium. Jadi sangat susah atau sulit untuk disolder ya. Jadi sambungnya itu pakai konektor belum nyambung kawat gulungannya selipkan dulu head teman-temannya atau isolasi bakar dan kita sambung pakai konektor yang seperti ini teman-teman ya nah, ini dia teman-teman ya dengan ukuran yang kecil ya kita potong Lalu kita jepit konektor tadi teman-teman ya. Kita jepit. Setelah selesai, kita bungkus pakai heat shrink atau isolasi bakar. Dan kita bakar isolasinya pakai korek api. Setelah proses isolasi selesai, saya kunci ujung-ujungnya pakai tribun teman-teman ya tribon ini adalah anti panas teman-teman ya sampai 180 eh 104 derajat Celcius setelah proses penyambungan kabel saatnya kita pengetesan teman-teman ya dan sekarang sudah bagus ya teman-teman dan kita kembalikan lagi isolasi anti panasnya seperti keadaan semula setelah proses isolasi selesai saya akan ikat pakai terap ya atau kabel ke sini teman-teman untuk lebih memudahkan mengikat gulungannya ya selesai kita ikat pakai terap ya seperti ini baru kita akan ikat pakai tali teman-teman ya kalau untuk talinya itu banyak dijual di toko bangunan teman-teman ya itu sih nggak rekomendasi, tapi kalau untuk emergensi ya, kalau untuk emergensi dan untuk perbaikan sendiri nggak masalah lah ya. Dan itu juga tahan panas teman-teman ya. Kita continuity lagi dan ternyata bagus teman-teman ya. Ini kita lakukan sebelum kita memasang kembali uh, dinamo mesin cuci ya. Jadi alangkah baiknya kita continuity dulu teman-teman ya. Kita olesin pelumas dulu pakai gemuk atau pakai grease dengan tipe yang high temperature teman-teman ya. Dengan temperatur yang yang tinggi ya. Pastikan housingnya atau busingnya ini ya terlumasi dengan baik ya. Dan saatnya kita pasang balik untuk pengetesan dia ini bekerja dengan baik atau tidak. Setelah terpasang seperti ini, kita ikat pakai kabel ya teman-teman. Karena ini saya mau tes ya. Karena dari pabriknya itu, bautnya itu bukan bukan bisa dilepas gitu aja teman-teman ya. Biasanya kan pakai baut terus pakai mur kan. Tapi ini enggak teman-teman ya. Ini dipatenkan gitu ya. Jadi untuk membukanya itu harus digergaji atau digerenda teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya Baik kita pukul-pukul ya teman-teman ya Untuk memastikan bahwa putarannya itu sangat ringan ya Ya, Jangan sampai nggak dites teman-teman Karena kalau nanti seret dia akan panas ya Dan ini dia kapasitornya ya Kita pakai kapasitor yang besar ini ya teman-teman ya <tuh> Di sini kapasitornya itu ada markingnya teman-teman ya Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk takut salah ya karena di kapasitornya ini, dimana yang tertulis 12 mikro itu adalah untuk penggilingnya ya, <tuh> dan yang 5 mikro itu untuk pengeringnya. Nah itu pengeringnya ya, jadi saya akan memakai yang ini ya, yang 12 mikro untuk penggilingnya. Dan disitu juga dikasih keterangan untuk warna kabel itu sekian mikronya ya, warna kabel ini dengan ini sekian mikro, warna kabel ini untuk kabel ini sekian mikro kalau untuk penggiling itu 12 mikro, kalau untuk pengeringnya itu 5 mikro teman-teman ya dan perhatikan dengan baik, cara menyambungnya ya Dan saatnya kita tes, teman-teman. Ya, sekarang sudah running dengan baik, lihat, ya, teman-teman, dan berhasil, ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis tutorialnya. Cara memperbaiki dinamo mesin cuci, merek Sharp yang tidak berfungsi.